Oke, kelantas nih, saya keluarin ya tuh. Ini saya baru kali ini nih makan madu plus sama ada sarangnya nih. Plastiknya jangan dimakan. Tuh, plastiknya jangan dimakan ya, nggak boleh. Tuh luar biasa nih tuh. Coba aja, nyobain lah. Nanti mau nyobain nggak kan? Nah, ini enak nih. Bener, kayak permen. Rang, cobain nih. Baru kali ini, Klaner, kameramen kita menampakkan dirinya. Nah, ini hutan. Ini dari mana, Dek? Ini bukan dari hutan juga. Ini orang-orang. Oh, dari anu pun waru. Asik banget, Dek. Manis banget nih, gulanya kebanyakan. Oke, kelantas nih, saya keluarin ya tuh. Ini saya baru kali ini nih makan madu plus sama ada sarangnya nih. Plastiknya jangan dimakan. Tuh, plastiknya jangan dimakan ya, nggak boleh. Tuh, luar biasa nih tuh. Waduh, mantep banget nih. Kan bagus. Miring kan? Ini harus siap, nanti ada mukbang yang kedua, gitu? Madunya itu kalau itu madu hitam, satu lagi madu kalau ini kan madu ternak. Iya, kalau itu madu madu langsung dari hutan ada. Coba nih kita tes dulu. Ini ngomong-ngomong ada ini ya, lap apa tisu tisu asep tisu. Ngomong-ngomong paruin dulu Ji, situ Ji. Ini. Nah, cara makannya itu di videonya. Aduh, bikin ngiler yang ini nih. Cara makannya nih ya. Ini kelantas nih. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Rangga ketak bae, Rang. Nanti mau dulu. Hah? Mau tawonnya. Jangan aja. Ya mak, ntar aja. Iya. Enak Bang Haji? Enak? Gak enak ya. Gak enak. Nyomot gak enak. Ramanya gurih banget Bang Haji. Nah ini Klaners, ini yang dibawa sama Kang Agus ini sarangnya langsung. Nah yang jadi pertanyaan saya, Kang Agus, ini jangan-jangan tawonnya dibikin peye kali ini. Enggak ada. Hah? Iya. Dan ini memang dari Sumatera. Ini jadi saya nanti makannya langsung gigit aja gitu. Gigit pun juga tidak jadi masalah. Udah bersih gitu. Mudah-mudahan. Atau biasanya gimana sih makannya? Memang dengan itu ya. Dikenyot tadi. Kenyot. Jika berkelana memang harus sering makan madu. Ini harus coba nih, mau di video ini yang kedua, tambahan konten nanti itu